Halo sahabat audio dimanapun kalian berada, masih bersama Musa Official di sini ya. Teman-teman semua, di sini ada sebuah power fill up ya. Mungkin bisa jadi rekomend buat teman-teman semua yang sedang cari power untuk sound system kalian. Di sini ada dari produknya DB Voice tipe SH1100. Nah, ini power dengan watt 1100 watt per channel kali 2 di 8 ohm. Saya rasa ini jadi power untuk spesialis middlean, bisa kalian gunakan juga untuk subwoofer ya. Ini wattnya cuma 1100 tetapi dia 3U lur ya. Biasanya kayak asli aja ini ya, yang wattnya 1200 per channel dia masih 2U tipis. Kalau ini watt cuma 1100 tetapi 3U, luar biasa lur ya. Lalu untuk main di 4 ohmnya itu 1650 watt ya. Ya memang kalau dilihat dari spek ini bisa digunakan untuk middlean low. Kalau saya saranin ini buat low ya, ataupun mid low 15-an ya. Kalau memang teman-teman gunakan untuk subwoofer yang 18 in, kalian bisa pakai yang wattnya tidak terlalu gede-gede lur ya. Ini original produk ya. Kalau dari desain memang cantik, ini ada logo kayak music ya. Tuh. Karena untuk respon frekuensinya itu 20 Hz sampai 20 kHz. Nah. Ya, mid low nih cocok banget, Lur. Kita lihat. Oh, ini dia, Lur. Ternyata dia sudah ada crossover di dalamnya, Lur, ya. Ya, jadi ini bisa dibilang power 2 channel yang multifungsi. Misalkan khususnya buat para pemula atau yang spek rumahan, yang channel 1 untuk middlean, yang channel 2-nya untuk subwoofer ya. Ini bagus nih lur ya, power bagus. Karena sudah ada crossover di belakangnya ini, ada low cut, subwoofer dan off. Nah, ini cocok ya buat para pemula yang dana minim, pengen punya satu power yang bisa menghandle antara middle atau vokal dan subwoofer, kalian boleh coba yang satu ini. Nih, crossover pasif, crossover aktifnya di sini. Kalau yang buat subwoofer, tuh. Nah. Inputnya sama. Jack XLR atau jack Canon, ada linknya juga A dan B. Ini saya mode stereo. Sama persis kalau lainnya ya. Yang terpenting nih, kalau pasang speakon ada petunjuknya. 1 plus 1 min, jangan sampai salah lur ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Saya akan gunakan untuk ngangkat 15-an. Nanti saya coba untuk subwoofer juga, kira-kira tenaganya mampu enggak ya. Ini yang pertama saya akan coba untuk mid low 15-an. Ya. Baik, yang pertama saya akan coba untuk 15 in, berarti satu channel 15 in 2 buah plus tweeter, 15 in 2 buah plus tweeter. Kita coba di jam segini aja lur. Thank you.
Nah, itu dia teman-teman. Untuk yang saya gunakan 15 inan ya. Dan saya penasaran untuk 18 inan coba. Tetapi untuk subwoofer yang ada di box saya itu 18 in dengan voice coil 5 in. Jadi coba kita sekedar tahu saja kira-kira bisa nggak buat 18 in ya. Langsung saya ganti untuk kabel subwoofernya. Ya, ini kabel untuk ke subwoofer. Oke. Kira-kira kuat nggak lur ya? Wih, edan bisa juga lur. Buat subwoofer juga bisa nih. Korek juga termasuknya. Cuman karena speaker saya wattnya gede, coil 5, saya rasa kurang maksimal lur. Yang terpenting saya sudah tes, ini bisa untuk subwoofer. Ini subwoofer kita nih. Subwoofer saya di sini nih. Oke, yang terpenting sudah saya coba untuk midline atau mid low, terus subwoofer juga bisa. Tapi kalau saya saranin, kalau subwoofer kalian cari speaker yang wattnya kecil-kecil lur, ya minimal 1000 watt. Jadi ini bisa. Penasaran saya untuk dalemannya. Ayo saya buka, kita lihat menggunakan finalnya apa, TR-nya dari apa, LHO-nya ada berapa. Kita intip dulu lur. Lur, ini yang tadi penasaran untuk dalemannya ya. 1100 watt personal kali 28 ohm ini untuk penampakan di dalamnya. TR-nya menggunakan Toshiba dia. Silakan teman-teman bisa dilihat saja. Bagi yang paham daleman ya. LHO-nya ada 4 kali 3 12 10.000 mikrofarad 80 volts. Kipasnya ada 4, 2 di belakang, 2 di depan. Komponennya menggunakan makro ya. Jadi kalau ada apa-apa gampang dibetulin. Ini untuk trafonya. Spek trafo 20 ampere. Oke, itu lur ya. Bisa dimengerti. Sekian dulu video singkat, semoga bermanfaat. Mantap!